Nyamannya, tapi jualan pas lagi bagus mah habis lebaran kemarin. Kalau di jalan Kumpur terus ketemu lampu merah Pasar Ancol, kita belok kanan ya. Kita menuju ke Ketoprak. Iya guys, ya benar guys. Sama Mas Go ini? Siap. Ah, ganteng ya. Ownernya ini, ownernya. Kenalan dulu atau kenalan dulu? Dari mana, Mas? Ini Majenang. Oh, Majenang. Majenang. Jawa Tengah. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang mah dari jam 7 sampai jam 4. Oh, sampai sore? Sore. Ini kayak lebaran enggak? Ketupat, Bro. Coba tuh Mas bikin dua ya. Bikin dua? Iya. Makan sini ya? Makan sini. Pedasnya mau sedang apa pedas banget? Enggak, sedang aja deh, sedang. Mas. Yang pedas-pedas masih pagi. Aku mah ini ya, pakai cabe ini ya, satu. Cabe domba? Heeh. Dari pakai pedas ya? Pakai pedas ya? Oke. Berapa? Mas, satu aja deh. Bener enggak lima? Enggak, satu aja. Ada satu juga ini cabe domba. Nah, ini tuh bumbu kita rahasia. Shoot. Nah, ini bumbu rahasia nih. Bumbu rahasia. Coba tuh. Bumbu rahasia, guys. Emang ini dari Majenang ini, Mas? Aslinya dari Majenang. Kalau Ketoprak tuh dari mana sih? Kalau Ketoprak katanya dari Jakarta. Jakarta ya. Tapi saya asli Majenang. Enggak tahu sih. Terus ini yang bisa ini dari mana? Dari Sima sendiri ya? Dari saudara. Udah berapa tahun, Mas? Di sini udah mau 3 tahun. 3 tahun. Nah, awalnya? Awalnya rintis. Enggak, awalnya sebelum ke tempat ini jadi apa dulu? Oh, saya mah kemana aja. Kerja di PT, kerja di showroom, jual beli mobil udah. Ada. Tukang bangunan udah. Akhirnya terjun jualan. Jualan coba-coba. Mas, ini ada di semua online food? Grab, Shopee Food sama Gojek. Mas, Shopee Food ada? GoFood ada, Shopee Food ada. Coba Mas, Eng mau itu nggak? Mau ngulek yang sebelah sana nggak? Nggak deh. Ngulek dong, mau di shoot nih. Nggak bisa, boleh. Biar boleh. Sambil geol-geol gitu. Ini yang udah enak. Nah ini. Coba kayak gimana ya. Ini masukin TikTok nanti. Jadi sampai gimana, Mas? Kalau buat? Udah, ini udah jadi. Oh, udah jadi. Sampai hancur sehancur. Ini udah jadi nih, guys. Oh, ini udah jadi? Udah jadi nih. Wow, pinter ngulek ya. Iya dong, bisa dong. Buat nanti. Ngulek, guys. Mantan baru. Bisa ngulek. Ini udah, Mas, gimana? Udah. Nih tuh. Alamatnya sebutin dong, Mas. Ini di mana? Alamatnya Jalan Muhammad Ramdan nomor 48. Muhammad Ramdan nomor 48. Ini tepatnya kan? Depan Radio Garuda. Depan Radio Garuda tuh. Itu Radio Garuda, guys. Itu tuh Radio Garuda. Terus ini perempatan yang mau ke belok. Mas, ini tuh perempatan belok kemana sih itu? Itu Sawah Kurung. Sawah Kurung. Nah, pokoknya perempatan Sawah Kurung, maju dikit ada Radio Garuda. Nih, yang hijau. Lihat tuh. Si Anya juga ganteng gini ya. Tapi maaf, enggak gengsian loh. Ini patut contoh nih. Tapi maaf pengantin baru ya. Oh, udah lama. Pengantin lama. Udah punya dede. Ya, kecewa tuh guys, netizen guys. Istri di sini. Ini biasanya ini karyawannya yang di sini teh, tapi lagi nikah dulu. Cuman berdua berarti, Mas? Di mana? Di sini enggak, di sini yang ngebantu satu orang. Ini ada tamu. Iya. Pakai apa sih, Mas? Ini teh ketupat ya, lontong ya? Pakai kupat. Kupat. Pakai kupat, guys. Oh, ini mah beneran. Aku sama istri pokoknya mah sering beli kesini.
ya tinggal di tahun lagi ngebul gini. Coba mas. Beda sama kelas 10.000-an mah. Beda pokoknya mah, ini mah bumbunya istri juga suka banget. Mas nanti pakai telur satu ya. Radar? Ah, telur radar. Nah, bisa pakai telur? Bisa biar nanti biar ada mukbang makan telur. Oh. Sip. Request dulu, Mang. Request dulu. Kecap. Tapi udah kerasa ya jualannya, enaknya. Ya jadi bos dong, Mas. Cuman tinggalnya nah sih orang tim ini tidak mau ini. Kok Bapak curhat sih? Kamu udah punya usaha? Kan Bapak juga lagi usaha. Iya. Udah jadi owner. Tuh 3 tahun loh. Nah. Telurnya siap. 3 tahun loh sih, Mas. Awalnya coba-coba. Tuh awalnya coba-coba. Akhirnya jadi. Wah lah, kok enak katanya teh yang di TikTok mah. Enak. Coba. Kok dirasa-rasa enak. Lah, kok enak. Benar, Mas. Dulu mana taruh mobil pernah? Oh, di sini. Ini bosnya punya berapa cabang, Mas? Oh iya, Japai. Entar dulu ini kayaknya mirip adenya bukan? Adenya. Oh, benar. Ini adenya. Ini buat netizen yang masih jomblo, adanya masih. Masih tersedia single nih. Masih available. Kalau Mas Guhnya maaf ya udah sold out. Mas Guhnya udah sold out. Boleh ditambah ini, nanti. Boleh nambah katanya. Udah punya Daddy. Punya satu dada satu ceplok ya. Biar nanti di videonya ada dua. Mas, nah kepikiran jualan ini. Awalnya saya pas waktu sekolah dulu SMK gitu ya. Saya mah sukanya gini, daripada main liburan. Kan kalau di saya mah kalau main-main teh gabut gitu nya. Saya mah mending kene kerja gitu dapat uang. Berarti dari SMA udah usaha, Mas? Udah saya mah. Oh, ini nih. Udah ngerintis, sudah bisa cukur rambut, udah bisa nengkel sepeda, udah dari kecil. Jadi orang tua itu mendidik untuk kerja. Mantap, Mas. Ini dulu dong. Siap. Sama, Mas. Kita sama-sama pejuang. Jadi pas saya berkarir kok gini salah, gitu salah, kerja ini salah gitu. Ah, saya punya ilmu ini. Cobain. Enak gitu. Lanjut. Alhamdulillah. Nah, kita pesen yang telur dadar sama topping telur dadar sama telur ceplok. Apa, Mas? Tadi apa? Hidup itu jangan takut untuk berkarir dan jangan takut untuk gagal. Nah, dengerin Mang A, ini dari owner Ketoprak langsung. Nih, buka di chatin. Anda makan dua piring. Dua piring. Tuh, nih. Terima kasih, Mas. Mantap. Beneran ini lekoh pisan. Udah lekote ya, si bumbunya tuh pernah berasa, apalagi kalau seneng pedes bisa request pakai cengek. Ini juga pakai cengek cuma satu tapi. Tinggali guys. Sama ketoprak favorit. Uap gede. Lagi. Kalau ini teh bikin ininya ini aja. Langsung aja uapnya, Bang. Nih. Pokok banget nih. Bumbunya enggak pelit bumbu nih.
Loko banget. Ada apa aja sih itu dalamnya? Ini dalamnya tuh ada toge, bihun, kupat, sama tahu. Sama bumbu, nggak tahu nih bumbu rahasia dari ini si bumbu rahasianya nih paling enak di sini nih. Si bumbu kacangnya tuh loko pisan. Loko banget ini tuh, loko banget ini mah. Ih. Ya kerupuk kacang di kocek kok. Nih paling enaknya dimakan aja dia ya. Mun versi saya nya. Nah. Si kupatna di kanu kerupukeun. Nih. Tah. Tuh kan. Nih. Paling enak dia ya. Sayurnya Kok pisan nokna berpadu jadi satu sama bumbu dengar teh bisa ngenas ye ya racikan si Mas Gu. Mas Gu, ngenah pisan. Ya. Ma, ini porsi berapa? Porsi ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang 18. Ini kalau tanpa telur berapa? 18. 18 plus telur? Plus telur. Plus telur 18. Plus telur 18, yang porsi sedang. Kurang meriah lah, masih kajangkau. Ente sampai ngajiwa tanami toha. Tentu saja. Asli mah teureun ih. Amokot. Ini mah ya. Atuh. Di jero ti korote meni. Koten ka oyad. Enak. Bener-bener enggak. Kerupuknya tangko. Awurkan. Turunkan. Bisa. Anak meyakin hula iya. Pokoknya mah. Wajib datang ke dia. Ketoprak Mas Gu. Gene!